Ya, pada hari ini kami dengan Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI Pak Yandri menyampaikan bantuan dari Ibu Menteri Sosial karena kebetulan di sini ada banjir semalam banjirnya. Jadi untuk sementara kami dan Pak Ketua sudah menyerahkan bantuan dasar. Nanti kemudian kita akan pendataan apa yang dibutuhkan. Hari ini juga langsung kita tindak lanjuti seperti itu. Nah, Pak Ketua tadi sudah meninjau sampai ke lokasi bencana seperti itu. Bantuannya seperti biasa standar ya, ada makanan siap saji, ada family kit, ada kidware, ada tenda. Nanti yang rumah rubuh tadi akan dilengkapi tenda lengkap. Di dalamnya ada kasur, ada selimut dan sebagainya seperti itu. Kami dari Komisi 8 atas support dari Kementerian Sosial langsung turun ke lokasi-lokasi banjir di Kota Serang. Dari tadi malam sampai tadi siang banjir masih berlangsung. Kami kunjungi beberapa tempat yang memang sangat parah terdampak banjir. Seperti ada yang rumah roboh tadi, kemudian ada rumahnya masih terendam. Tentu kami terima kasih kepada Bu Menteri Sosial yang sudah dengan cepat tanggap untuk menyerahkan bantuan berupa kebutuhan dasar seperti selimut, kasur, kemudian makanan siap saji dan lain sebagainya. Nah, tentu saya karena ini dapil saya, rumah yang roboh tadi akan kita bangun kembali karena itu menjadi bagian tugas pokok kita, tugas kemanusiaan ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua pihak, Kemensos, TNI Polri, BNPB, pemerintah kota, intinya kita bahu-membahu. Saya dengar juga tadi Pak Wali Kota sudah kunjungan. Kita semua sinergikan untuk melayani masyarakat yang terbaik. Terima kasih.